Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat muslim seluruh dunia. Terima kasih kepada semuanya hingga saat ini masih setia di channel ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Satu keluarga asal Kabupaten Nias, Sumatera Utara, memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mereka adalah keluarga Bezatullah Hulu 38 tahun, dengan istrinya Delina Enduru 34 tahun, serta tiga anak mereka masing-masing Ferry Kristiani Hulu 6 tahun, Arman Saputra Hulu 4 tahun, dan Irwansyah Hulu 1 tahun. Mereka semua mengucap dua kalimat syahadat di Musala Dayah Darul Aman, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Kami masuk Islam karena penggilan hati nurani, tergugah melihat persaudaraan dan toleransi masyarakat terhadap kami, meski kami selama ini beragama Kristen, kata Bezatullah Hulu. Bezatullah sendiri bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit dan sudah bertahun-tahun tinggal di desa tersebut hingga mahir berbahasa setempat. Karena lamanya berbaur dengan masyarakat dan mendapat perlakuan baik, pria asal Nias ini tertarik untuk memeluk agama Islam. Proses pensyahadatan bimbing oleh Ustaz Sabarudin Siahaan dan turut disaksikan Ustaz Maksum, pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulus Salam. Dalam kesempatan itu, Ustaz Sabarudin berkali-kali menanyai apakah keputusannya masuk Islam dipaksa oleh warga atau intimidasi. Namun bapak tiga anak ini dengan tegas membantah, "Saya dan keluarga masuk Islam tanpa paksaan siapapun, murni dari hati kami," katanya. Akhirnya ia dan keluarga mengucapkan syahadat.